Tani, ayo. Janji. Iya, betul, janji. Nah, ini ada ruangan, ada kaca, ada tanaman. Ini namanya greenhouse, tapi greenhouse sederhana. Nah, di depan adik-adik ini ada jenis tanaman nih. Ada yang tahu ini tanaman sayuran apa? Seledri. Nah, seledri itu enak buat sup, buat bakso. Nah, kalau ini ada yang tahu ini apa? Sayuran apa? Ada, pinter banget, ada yang tahu. Yang ini apa, ayo? Tahu nih? Kangkung, pinter banget. Nah, konan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MI Plus Aruhama berkunjung ke JNJ ini dalam rangka memenuhi mata pelajaran tematik ya, yaitu tentang pengenalan lingkungan. Dan kita memilih JNJ ini, kita melihat bahwa JNJ ini memiliki wahana yang lumayan lengkap lah, bisa dikatakan seperti itu. Selain ada kolam renang, kemudian ada juga kebun binatang mini, kemudian ada juga tanaman-tanaman sayuran, buah-buahan hidroponik ya. Nah, maka dari itu kami kesini mengajak anak-anak yaitu kelas 2, kelas 2A, 2B, 2C untuk memenuhi mata pelajaran tersebut, sekaligus juga sebagai ajang untuk refreshing anak-anak mungkin selama ini penat dalam pembelajaran seperti itu. Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan JNJ semakin besar lagi ya, wahana-wahananya yang lain semakin ditambah, tentunya yang wahana yang kira-kiranya edukatif lagi, yang lebih besar lagi, gitu aja mungkin saran dari saya. Untuk pilih topik kualidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kalau sebelah kiri, tahu nggak nih pohon apa nih? Itu yang suka melon. Kalau mau panen melon, nanti ajak lagi ibu bapak gurunya ya, kesini satu bulan lagi siap dipanen. Belajar satu tadi kita main ke wisata Dirgantara, mereka itu masuk ke pesawat dan diperkenalkan tentang bagaimana tata cara di pesawat, dan ya mungkin mereka senang lah, saya lihat senang. Di agro, Bu? Di agro mereka itu diperkenalkan dengan berbagai macam jenis tanaman yang mungkin mereka baru tahu ya, dan di sini juga dikenalkan dengan sistem agro. Apa namanya itu? Hidroponik. Oh, hidroponik. Iya, mereka juga cukup senang dan antusias rupanya. Iya, terima kasih.